Hai guys, welcome back with me, Anastasia Chandra. Dan di video kali ini, kita akan mereview aplikasi yang berbayar di Play Store bernama Cash Reader. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi. Biar kalau gua upload video, kalian adalah orang pertama yang tahu. Terima kasih. Sebenarnya sih waktu installnya itu nggak berbayar ya, itu gratis. Tapi pas masuk ke aplikasinya kita harus berlangganan. Kalau kita belum berlangganan, itu kita hanya bisa mengenali uang 1.000 ataupun 2.000 rupiah. Begitu. Aplikasi Cash Reader ini juga bisa mengenali uang Indonesia atau uang luar. Nggak kayak aplikasi Mas Jawa yang hanya rupiah doang, setahuku ya. Ya, aplikasi Cash Reader ini adalah aplikasi pembaca uang ya, atau kita bisa menganalisa uang begitu. Di iPhone kayaknya juga udah ada aplikasi Cash Reader ini. Sekarang gue udah berlangganan di Cash Reader-nya. Kita akan langsung mereview Cash Reader yang berlangganan seperti apa sih. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa beli langsung aja. Begitu. Oke, kita langsung buka aplikasinya. Nah ini ya, gue udah siapin juga uangnya. Kita cari Cash Reader. Nah ini Cash Reader. Cash Reader kita ketuk ya. Cash Reader sedang menyiapkan rupiah catatan kecil. Nah gini, kita sapa kanan. Pengaturan. Ada pengaturan. Hentikan perekaman. Oke, ini screen recorder bawaan Xiaomi ya. Sedang mengenali rupiah Indonesia, Cash Reader. Nah, ini sedang mengenali rupiah Indonesia. Pertama kalian masuk ke Cash Reader disuruh pilih apakah mau mengenali uang rupiah atau enggak gitu. Nah, ini flashnya nyala ya. Gitu. Kita sapukan juga. Pengaturan. Ada pengaturan. Hanya satu doang. Simple tampilannya. Kita coba klik pengaturan seperti apa. Pengaturan. Kembali ke atas. Coba kita sapu kanan. Pengaturan. Biasanya kan kalau belum berlangganan, dia di depan ada tulisan dengan versi gratis, Anda hanya bisa mengenali 1.000 atau 2.000 rupiah. Begitu kan katanya. Coba kita sapu kanan. Pengenalan. Ini gue juga mau coba offline, bisa gak dia? Pengenalan. Dinonaktifkan. Judul. Dalam daftar. Sapu kanan. Pilih mata uang. Sedang mengenali rupiah Indonesia. Coba kita pilih mata uang nih, kita ketuk. Search. Pilihlah mata uang yang ingin dikenali dari daftar di bawah. Beritahu kami kalau mata uang Anda tidak tercantum di daftar. Aman. Asia, judul. Ada Asia. Rupiah Indonesia. Ini rupiah Indonesia ya. Kan Indonesia di Asia. Afghanistan. Afghanistan. Bah Thailand. Dolar Hong Kong. Oke. Dolar Singapura. Dolar Taiwan. Nah, dolar Singapura gitu ya. Dong Vietnam. Peso Filipina. Ringgit Malaysia. Rupiah India. Nah, gitu. Rupiah Nepal. Rupiah Pak. Rupiah Sri Lanka. Tenge Kazakh. Yuan Korea, Yen Jepang, Yuan Cina, Uni Eropa, Crown Ceko, Euro. Ada Euro ya. Oke, kita keluar sekali. Pilih mata uang. Ini wifi-nya masih nyala nih. Coba kita sapu kanan lagi. Getarkan nilai uang. APP ini dapat mengubah nilai uang yang dikenali menjadi getaran. Getaran harus selalu digunakan bila ponsel Anda dalam mode hening, karena dalam mode hening APP ini tidak dapat menyebutkan nilai uang. Di sini, Anda dapat menyetelnya agar getaran juga diperbolehkan dalam mode ring. Oke. Bunyikan saat mengenali. Jika Anda tidak yakin apakah APP ini aktif dan sedang mengenali uang, aktifkanlah bunyi pip berkala. Bunyi pip itu pip pip tadi ada bunyi gitu ya, pip 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 gitu. Kalau getaran getar HP-nya, vibrationnya. Coba sapu kanan lagi. Cahaya senter, cahaya dari lampu senter berangkat Anda memperbaiki tingkat pengenalan dalam kebenaran. Ini flash. Cahaya lampu senter itu akan mati Serah, otomatis mau diaktifin bila Anda keluar dari APP. Diaktifin aja setahu gua. Diaktifin aja. Menurut gue ya sarannya. Sapu kanan lagi. Kirimkan foto kepada kami untuk pemeriksaan. Oke, ini biarin ya. Dukungan. Kirim tautan pengunduhan. Dukungan doang. Nilai. Udah, segitu aja kita kembaliin sekali. Oke, sorry ya banyak chat, banyak WA. Nah, kita coba ya ambil uang dulu. Kita akan coba mengenali uang, menganalisa uang gitu. Oke, ini. Oh ya, ngomong-ngomong, semoga keadaan kalian baik-baik saja ya, walaupun lagi musim namanya COVID-19 ya, atau coronavirus itu. Oke, ini uang ya, gue gak tahu ini uang berapa, kita akan coba menganalisa. 10.000. Nah, 10.000. Kalau Cash Reader ini enaknya simple, sangat simple, dia cepet banget responnya. Nih, coba lagi ya, ini kan gak ada nih uangnya, kalau kalian masih bisa lihat nih, gue masukin uangnya, set. Nih, kita coba lihat. Mana nih? Gak kena kan?
Nah, tadi nggak pas ya. Dia cepet banget responnya. Nanti kita akan coba matiin wifi-nya. Nah, ini kita coba ambil lagi uang ya. Habis ini gue mau coba uang logam, apakah bisa kebaca atau enggak. Nah, nih uang nih, lagi nih. Berapa nih? 100 ribu. Nah, 100 ribu gitu ya. Gue simpan dulu. 100 ribu berharga, 10 ribu juga berharga guys. Kita akan coba pakai uang lain lagi. Bentar. Nah, ini coba nih yang ini nih. Nah, ini coba 20 kali. Berapa nih? 20. Nah, 20.000. Nih, gua coba semua uang nih. Nah, ini 50 nih kayaknya nih, 50 nih. Soalnya gue pakai uangnya di sekat-sekat gitu jadi gampang. 50 ribu. Nah, 50 ribu tuh. 50 ribu. Nah, kalau dilipat pun uangnya masih bisa kebaca nih. Coba kita buktiin ya, yang dilipat nih. 50 ribu. Nah, gini hebatnya guys, sendiri kalau uangnya dilipat masih bisa. Kalau Mas Jawa kan harus ini ya, apa, kebuka uangnya, dilebarin. Ini nggak perlu, cepet banget responnya. Wah, pasti kalian bisa nonton ini pengen banget. Nah, sekarang kita akan coba uang logam, abis itu kita akan matiin wifi di handphone gue. Nah, ini uang logam gue udah siapin. Boga-boga bener ya, ini uang Indonesia. Kita akan coba yang 1000 dulu. Ini mungkin 1000 karena berat. Bisa gak ya? Apakah bisa mengenai uang logam? Gak bisa kayaknya nih. Oke, berarti gak bisa ya. Fix, gak bisa mengenali uang logam. Sekarang kita akan mematikan internetnya. Kita keluar dulu. Peluncur sistem. Kita akan sekolah matiin. Wifi, hidup. Ini wifi mati. Hidup, sorry. Ini kita matiin. Wifi, mati. Oke, kita coba ulang lagi aplikasinya. Dimati dulu. Buka lagi. Nah, kita akan coba. Sedang menyiapkan rupiah Indonesia. Catatan kecil. Apakah dia bisa offline? Kita akan mencobanya. Nih. Yang tadi 10.000. Iya nih, enggak mau bunyi. Coba uang yang tergampang tadi dikenali itu 100.000. Berarti dia online. Dia online nih, guys. 100.000. Oh, enggak. Bisa, guys. 100.000. 10.000 gak susah dikenalin ya. Berarti dia bisa offline, bisa nih. Sebentar sekali lagi 50-nya. Kita akan coba. Sorry ya guys, ini lambat, gue skip aja deh. Tapi kalau pas mengenali uang gue gak bakal skip biar kelihatan real. Nih 50 yang tadi. 50.000. Oke. 50.000 guys. Tapi sayangnya logam dia gak bisa mengenali. Tapi logam gampang sih guys kita mengenali. Kalau gue bisa tebak ini 1.000-2.000 itu dari ini apa? Beratnya, berat dan kelebarannya. Oke, segini aja video kali ini untuk mereview aja cash reader seperti apa, cerita seperti itu ya kalau kalian ingin berlangganan dan di offline dan sangat cepat responnya, gitu guys. Tapi gak tahu kenapa kalau 10.000 agak lambat ya. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like this video and see you in the next video. Bye.